lelah-lelahnya, unsur Muspika Kecamatan Pasir Limau Kapas memberikan himbauan terhadap warganya dalam rangka mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 yang akhir-akhir ini mulai meresahkan di penjuru tanah air. Untuk itu, pada malam tadi, unsur Muspika Kecamatan Pasir Limau Kapas bersatu melaksanakan himbauan kembali tentang virus corona kepada masyarakat. Kegiatan patroli yang dipimpin Kapolsek Panipahan Ibtu Zulmaresa dan didampingi Camat Pasir Limau Kapas Yahya Khan dihadiri beberapa UPIKA terdiri dari Polri TNI dan Pos Ramea Panipahan Serma Heri Kalman, Datuk Pengurus Sekecamatan Pasir Limau Kapas, Ketua FKUB Haji Abdurrahman Yus, Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Pasir Limau Kapas Rospianto SPDI, serta staf kantor urusan agama Pasir Limau Kapas. Ini ada 30 orang yang mengikuti apa umum kita, apa yang mendengar, apa yang kita himbau. Kita inilah seperti yang dibilang Pak Camat tadi, ya mungkin kita tak boleh menyerah. Kalau kita menyerah, orang saya kalau bilang nomor satu tak berani saya. Kalau orang cari nomor dua, kita dapat. Mana yang kita kira lagi? Sudah mana yang kita jaga? Lebih banyak saya. Kalau kata saya, tidak sabar aja, sabar. Yang di depan kita mesti berat. Jadi intinya malam ini kita benar-benar melaksanakan ini menghimbau sampai seberapa sanggup sudah kita nanti. Di mana capek kita berhenti. Himbauan ini untuk masyarakat sekecamatan Pasir Limau Kapas terkait merebaknya wabah virus corona atau COVID-19 kepada seluruh masyarakat untuk melakukan hal-hal yang bisa memutuskan mata rantai penyebaran virus corona, lebih baik tetap berdiam diri di rumah. Himbauan yang disampaikan bagi masyarakat Palika untuk selalu jaga keluarga, hindari pertemuan dan selalu menjaga kebersihan seperti mencuci tangan setiap akan memulai aktivitas dan sesudah beraktivitas. Jaga kesehatan dengan olahraga dan berjemur di pagi hari. Dengan harapan melaksanakan cara seperti ini dapat memutuskan penyebaran mata rantai virus corona atau COVID-19. Keluar rumah, sesampainya kita di dalam rumah kita, sebelum kita memegang sesuatu benda yang ada dalam rumah kita, usahakan, yakinkan bahwa kita sudah bersih. Cuci tangan kita, gunakan air yang bersih, kalau bisa air yang mengalir, jangan di dalam ember. Ambil gayung, baru diambil air, jadi airnya tidak masuk lagi ke dalam ember. Itu untuk menjaga. Usahakan pakai sabun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh masyarakat Panipahan, kita dalam menjaga penularan atau pencegahan menularnya virus corona ini dengan menjaga kebersihan. Yang tak kalah penting yang harus kita jaga adalah menjaga seluruh keluarga kita, tidak ada yang keluar rumah lagi. Mustar Manurung mengabarkan dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Riau.